udah membaik katanya kan udah sehat ya. Pokoknya sehat terus. Nanti kalau udah sehat tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan, tetap harus bersih. Pokoknya buat Tete, buat Kak Dewi, saya yakin Kak Dewi pasti kuat, strong. Karena seperti nggak sih di Ambiar nggak ada Tete Dewi itu apa kurangnya? Wah, berasa ada yang kurang karena kan formasi awalnya kan kita berempat ya, aku, Kak Dewi, Rian dan Karen. Nah, jadi kita berasa kayak ada yang kurang kalau nggak komplit gitu. Jadi kalau misalkan ada komplit kan mau nambah siapapun juga karena formasinya udah komplit gitu. Rencananya Kak Dewi kapan nih bergabung lagi? Insya Allah kalau aku dengar kalau nggak salah hari Senin besok ya. Insya Allah mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan semuanya baik ya. Aku sih berharap lebih cepat lebih baik. Lihat kondisi Kak Dewi yang kemarin gimana sih? Kan itu sampai kayak parah. Kalau itu sih mungkin kan karena Kak Dewi kan kecapean ya, mungkin kegiatannya padat dan mungkin kurang istirahat. Jadi kalau aku sarannya mulai sekarang Kak Dewi harus istirahatnya diperbanyak. Kalau misalkan emang udah gak ada kegiatan, tidurnya ditambahin gitu. Terus makan-makanannya yang bergizi, jangan diet dulu gitu biar sehat. Kang, akhir tahun nih ada jobnya kan lagi masa pandemi. Kang Nasar sendiri tanggapannya gimana nih? Aku sih gini ya, masalah kerjaan ada atau tidak buat aku itu tidak menjadikan masalah. Kenapa? Karena kan kita juga keadaannya sedang seperti ini ya. Kita sedikit melihat ke bawah karena kalau kita asik-asikan terus bikin acara sementara keadaannya sedang tidak memungkinkan pun itu juga tidak bagus. Jadi ya masih ada insya Allah tahun depan. Ya, oke. Okay. Sedih gak sih Kang Nasar?